Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya di Pantai Legenda. Satu pantai yang tidak asing lagi kepada orang Pekan. Lebih kurang 15 minit daripada Bandar Pekan dan lebih kurang 40 minit daripada Bandar Kuantan. Jom ikut saya. Okey, tadi kita dah lihat beberapa kemudahan dan pemandangan yang menarik di sekitar Pantai Legenda ini. Sekarang kita ikuti pula apa kata pengusaha Pantai Legenda ini. Jom. Saya Ahmad Rizman bin Mat Rozali sebagai pengurus Pantai Legenda Pekan Pahang. Okey. So di Pantai Legenda ni dahulunya dikenali tempat di mana persinggahan raja-raja dahulu. Raja-raja dulu dia tempat mereka memancing di depan ya. Kalau dulu di depan ni ada satu kawasan yang diberi nama Batu Raja. Rakyat jelata tak dibenarkanlah pemancing di, tapi sekarang telah dibuka kepada rakyat semua untuk mancing. Okey, di sini kami ada membuat glamping event punya tempat. So untuk glamping kita ada tiga jenis kemah. Ada satu 150 yang boleh muat tiga orang, 200 yang boleh muat 8 orang, 250 yang boleh muat 12 orang. So dalam kemah complete set kita bagi tilam angin, kipas, karpet, meja santai, kerusi santai. So di sini juga kami ada ATV, kita ada track yang jungle track dengan beach track lah. So kami ada juga kuda yang boleh buat sunrise ride, sunset ride. ATV pun sama, sunrise ride, sunset ride. Dan juga kami menyediakan tempat-tempat untuk peniaga-peniaga kecil berniaga dengan kadar sewaan yang berpatutan. So di sebelah sana kita ada pondok. Pondok itu untuk mana pengunjung-pengunjung yang datang tidak bermalam di sini. So daripada pagi sampai ke petang dengan kadar sewaan RM50 satu hari. So mana-mana pengunjung yang ingin mengunjungi Pantai Legenda boleh terus ke Pantai Legenda ataupun kontak kami. Cari nama kontak kami di Facebook, TikTok dan juga Google. Okay? Peace of mind.